أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar semua? Mudah-mudahan terbaik insyaallah dirahmati diberkati Allah SWT. Hari baru, minggu baru, hari Isnin datang kembali. Insyaallah kita pun tak pasti kan berapa banyak baki Isnin yang masih kita ada. Tapi tugas kita tuan-tuan buat yang terbaik. Jadikan setiap ruang yang ada, setiap peluang yang ada sebagai ibadah, sebagai sesuatu yang boleh kita bawa balik bersama nanti. Jadilah orang bijak. And jadi orang bijak. Pak Riz doakan anda semoga terpilih menjadi orang bijak. Orang bijak apa tuan-tuan? Fokus benda buat balik, bukan fokus benda yang nak ditinggalkan. Kan? Bercakap tentang kaya, ramai orang nak kaya. Pandai pula dia nak kaya. Okay. And, kalau cerita pasal kaya, sanggup buat apa saja untuk kekayaan. Jadilah orang bijak yang mana setiap hari dia buat sesuatu yang akan dimanfaatkan, yang boleh memberi manfaat pada dia di akhirat. Jangan kita bazir masa untuk memburu sesuatu yang kita terpaksa tinggalkan akhirnya bila kita balik nanti. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita sanggup ikat perut tuan-tuan demi sebuah kereta idaman kita. Kita sanggup tuan-tuan kan jaga makanan kita kan diet berpanjangan demi untuk kurus, tak nampak boros, nak nampak slim. Sanggup. Subhanallah. Tetapi semangat yang sama tidak kita terjemahkan untuk akhirat kita. Tak ramai orang sanggup bangun tengah malam. Tinggalkan anak bini, tinggalkan suami, tinggalkan tilam yang sedap, bantalnya empuk untuk kehidupan akhirat nanti. Allahu Akbar. Sedangkan semua orang tahu dunia ni tempat meninggal, akhirat tempat tinggal. Syurga kekal, neraka menyesal. Allahu Akbar. Kubur tempat soal. Allahu Akbar. Kita faham tapi tetap ramai daripada kita berpapulas untuk mencari sesuatu yang kita akhirnya tinggalkan. Tak salah nak cari harta. Tapi pastikan harta kita memberi manfaat kepada kita di akhirat besok. Banyakkan sedekah. Keluar zakat. Bantu orang. Kita sangat takut dan bimbang nak sedekah pada orang. Takut-takut nanti kita tak ada duit. Bukankah rezeki kita di bawah jaminan Allah? Bukankah rezeki kita aturan Allah? Allahu Akbar. Subhanallah. Takut nak sedekah kat orang. Takut-takut nanti tak ada duit akhirnya. Allahu Akbar. Bukankah kita telah dimak, telah baca ayat Quran surah Ibrahim ayat 7. Makin banyak engkau bersedekah, makin banyak engkau memberi, makin banyak engkau dapat. La'in sakartum la'azinannakum. Allahu Akbar. Semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita bantu, semakin banyak kita mudahkan kerja orang, memudahkan urusan orang, semakin banyak bantuan Allah sampai, Allah pula memudahkan urusan kita. Allah akan muliakan kita. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab itulah bila kita fokus kepada apa yang kita buat sekarang, timbang-timbangkan, fikir-fikirkan. Kan? Adakah apa yang kita sedang buat ini akan bantu akhirat kita? Akan memudahkan perjalanan yang kekal abadi kat sana? Yang akan memudahkan perjalanan kita selepas ni? Yang akan menjadikan kita seseorang yang yang bahagia? Allahu Akbar. Kita 40 tahun dalam adik pergi ofis. Tapi boleh kira berapa kali pergi masjid. Kita berulang-alik pergi program sana, program sini. Tapi program ilmu, majlis ilmu tak pergi. Sedangkan kita ni, kan? Kita ni meminjam segala-galanya daripada dia. Nafas kita, tangan kita, jari kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, semua kita pinjam daripada Allah. Tiba masa kena pulangkan. Allahu Akbar. Yang bagi kita pinjam ni yang kita langgar. Yang bagi kita pinjam ni lah yang kita tak muliakan. Yang bagi kita pinjam ni lah yang kita pinggirkan. Allah Akbar, pelik kita ni. Sangat pelik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Ya. Allahu Akbar. Semoga Allah memudahkan perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan kita menjadi sebahagian daripada orang yang Allah sentiasa bagi ruang untuk kita bantu orang lain, untuk kita mampu memudahkan perjalanan hidup orang. Semoga kita menjadi hamba Allah yang membuat orang lain bahagia, yang buat orang rasa tersenyum, rasa tenang, gembira. Allahu Akbar, subhanallah. Yakin rezeki Allah datang pada Allah. Jangan takut nak memberi, sebab semuanya akan ditinggalkan. Berbanyak duit kat akaun, semuanya akan tinggal. Yang akan kita manfaatkan ialah duit yang kita telah keluarkan. Kan? Duit dalam akaun ada 400 ribu. Adakah duit yang telah kita sumbangkan lebih pada 400 ribu? Bodohlah kita, duit 400 ribu. Tapi baru sumbang 10 ribu. 10 ribu tu je lah yang jadi bekal kita ke akhirat. Yang 400 ribu tu kan akan menyusahkan kita dalam kubur besok. Kalau kita tak tinggalkan anak yang soleh, dia bergebut adik-beradik. Faham ke faham? Kalau ada duit 1 juta, tanya pada diri sendiri, telah adakah sepanjang hidup aku telah sumbangkan pada madrasah, pada orang susah, keluar zakat, kan? Lebih daripada 1 juta. Bodohlah duit 1 juta. Kosong ada 6. Kan? Kosong ada 6. Kan? Tetapi yang jahanam, balik akhirat kosong. Faham tak? Duit 1 juta dalam akaun. 1.5 juta. Duit dalam akaun ada 300 ribu, 400 ribu, 500 ribu. Tapi yang baru disumbangkan untuk jalan selamat akhirat dia, hanya ada 20 ribu, 30 ribu. Tak cukup bijak lah. Allahu Akbar. Cukup takut, cukup bimbang. Kalau keluar duit nanti rugi. Bukankah akhirat tempat orang rugi? Bila dia sisihkan ayat-ayat ilahi. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab tu bila kita bangunkan keluarga kita, terutama nak didik dan terbiak anak-anak kita, didik mereka untuk bina kehidupan akhirat. Didik mereka supaya apa saja mereka buat ada kaitan dengan akhirat. Apa saja yang mereka lakukan ada kaitan dengan kehidupan selepas ni. Sebab bila kamu berjaya didik anak-anak kamu, maka kamu juga dapat untung yang sama. Kamu dapat untung berlipat kali ganda. Bagi orang yang didik anaknya dekat dengan Allah, besok dia mati, anak tu senyasa dekat dengan Allah, dia dapat keuntungan ketika di alam barzah. Pintu gerbang pertama sebelum ke pintu yang seterusnya, alam akhirat. Allahu Akbar. Bagi orang yang mendidik anaknya kenal Allah, maka dia senang besok dalam kubur. Bagi orang yang didik anak dia, tarbiah, bimbing anaknya untuk jaga solat, maka dia di alam pertama dia sebelum pergi ke alam seterusnya, dia memang senang. Ini ada orang susah kat dunia, susah juga kat kubur, bertambah-tambah sulit dan susah di akhirat. Allahu Akbar. Kat dunia dah susah, akhirat pun susah, rugi kan? Kalau kat dunia susah itu biasa. Sebab dunia tempat susah, akhirat tempat senang. Dunia tempat berduka, akhirat tempat suka. Allahu Akbar. Tapi satu kerugian, bila dunia tempat duka, akhirat tempat luka juga. Rugilah. Dunia tempat luka, akhirat tempat berduka. Rugi, tuan-tuan. Satu, kena faham. Kita banyak dapat soalan. Dapat persoalan hidup daripada orang kan. Hantar PM, DM, WhatsApp, macam-macam. Pari, saya susah. Ketika saya menjawab soalan tu, ketika baca soalan, saya pun juga orang yang susah. Tapi kalau kita fokus pada yang susah, kita besarkan yang susah, susah tu jadi besar. Kalau kamu fokus pada yang susah, susah tu jadi kehidupan kamu. Hidup mana ada yang tak susah? Tapi kalau kamu fokus pada yang maha besar, maka susah tu jadi kecil. Bila kamu fokus pada Ya Rahman Ya Rahim, kan, susah tu jadi tenang.
Satu, ada orang menyelusuri perjalanan, suami isap dadah, suami dalam penjara, tapi jiwa dia masih tenang. Ini ada orang, suami dia kerja bagus, kereta ada, rumah ada, tapi jiwa tak pernah tenteram. Nampak tak? Allahu Akbar. Subhanallah. Satu, sangat-sangat-sangat penting untuk kita faham untuk apa kita berada kat sini. Atas visi dan misi apa kita berada di sini sekarang. Allahu Akbar. Kalau anda seorang doktor, jadikan profesi anda sebagai ibadah. Anda sebagai pemandu lori, jadikan profesi anda sebagai ibadah. Kalau anda sebagai seorang food panda, jadikan tugasan anda itu sebagai ibadah. Kalau anda sebagai seorang tukang kebun, jadikan tugasan anda itu sebagai ibadah. Kalau seandainya anda peneroka, penoreh getah, nelayan, petani, pekebun, jadikan semua tugasan itu sebagai ibadah. Kita peduli apa pandangan orang kata kita. Kita sedang mencari pandangan Allah ke atas hidup kita. Rumah kita kecil, anak 5-6 orang, orang ketawakan, orang ini, orang caci, dia tahu miskin anak banyak, biarkan dia cakap. Jadikan anak-anak tadi itu sebagai sebahagian daripada ibadah kamu. Didik mereka kenal Quran. Didik mereka belajar agama. Tak boleh nak didik, tak tahu nak didik, antar madrasah. Dan tanpa merasa, janganlah jadi orang bodoh. Ikut cakap anak. Saya jumpa banyak ni. Bahasa saya memang tak sedap. Saya peduli apa orang tak sedap. Kita cakap atas pengalaman. Antar pondok tapi ikut cakap anak. Macam mana nak berjaya? Pegang Quran memanglah penat. Besok kau penat ke akhirat kalau kau nak menang dengan anak. Engkau cakap anak kau, nak Quran ke nak handphone? Hampir semua anak kata nak pegang handphone, bukan pegang Quran. Takkan kau nak ikut cakap anak? Engkau nak senang ke susah dalam kubur? Anak engkau menangis sebab penat. Mana kat dunia ni tak penat? Orang nori getah 3 pagi dah keluar. Nelayan pukul 4:30 pagi dah keluar. 12 malam dah keluar ke laut. Penuh gelap gelita. Entah balik entah tidak. Tapi tetap air keluar. 3-4 air keluar sekali. Allahu Akbar. Nampak tak? Ajar, didik, tarbiah. Anak-anak, keluarga, hidup kena keras. Kena kental. Biarpun kena sental. Hidup kena kental. Nampak tak? Taklah melawang ketika disental. Pergi sekolah, orang tolak sikit dah melawang. Anak Palestin. Main dalam lubang kubur. Apa kata diorang? Ini tempat kami selepas ni. Nampak tak? Allah, anak kita lalu tempat kubur. Lalu tepi kubur, dah takut menjerit, menangis, takut. Faham? Allah. Allah hantar cash persiwa di Palestin untuk jadikan kita lebih kuat, lebih hebat, lebih semangat. Bukannya sekadar kibarkan bendera Palestin. Kita kena kibarkan semangat kita. Bangun tengah pagi, bangun awal pagi, 3 pagi, 4 pagi bangun. Bendera Palestin kau kibarkan. Masjid tak sampai. Satu, pejuang-pejuang Al-Qassam, mereka mengangkat senjata, syaratnya mesti jaga tahajud. Syaratnya mesti jaga solat 5 waktu tanpa henti, tak boleh putus. Nampak tak? Sebab nak lawan musuh ni, nak buang sentimen takut. Jadi nak buang sentimen takut, hati mesti ada Allah. Anak kita kau bekalkan apa? Satu, dia takut apa? Dia takut dunia. Dia takut hantu jembalang. Dia takut pocong. Dia takut puntianak. Pak, mak terperanjat aku. Ha, cakap hantu datang, mak. Nampak? Anak kita takut hantu, tak takut Allah. Yang lebih teruk cari hantu pula. Lagi teruk. Ada soalan? Daripada Rosmawati kat TikTok, kenapa sekarang susah dikeji? Kenapa sekarang susah dikeji, senang diraih? Memanglah. Kita hidup air zaman. Mendepati 1400 tahun yang lepas Nabi cakap. Orang Islam ni ibarat buih di lautan. Tak ada apa pun lah. Nampak tak? Sebab takut mati, cinta dunia. Kita sama. Yang cakap pun sama. Jadi kita nak betulkan apa jalan kita sekarang.
Kita hidup ni bukan nak fokus pada pujian orang. Orang keji ke orang puji, pergi mampus. Kita fight jalan kita, Edina Selatan Mustaqim. Kita lawan perasaan kita. Kalau rasa sedih, kalau rasa koyak, kau ingat apa Israel koyak? Kita lagi banyak koyak daripada Israel. Ha, sikit cakap mengajuk, sikit cakap terasa hati, sikit cakap tercalar hati, dan terguris perasaan. Kita orang kita. Lepas tu kita paparkan Israel koyak. Kita yang banyak koyak ni, tuan-tuan. Faham tak? Kita tak boleh hidup dengan apa orang kata. Jangan hidup dengan apa orang fikir. Kalau orang fikir, kan? Kalau orang nyatakan, kalau orang percaya, sesuatu tu menentang syariat, menentang kehidupan kita, jangan ikutlah. Nak kahwin mesti 10 khemah. Siapa suruh? Nabi tak pernah sebut pun. Buatlah majlis, walaupun kecil. Nanti orang kata apa bang? Ha, orang kata apa bang? Kita kena buat kerja kahwin betul-betul. Gila babi ke apa? Kerja kau apa? Gaji kau berapa sen? Engkau nak buat majlis besar-besar apa hal? Yang bagi makan kat orang ni, orang yang ada duit. Kau tak ada duit, buat kecil-kecil sudahlah. Sampai ada anak 3 orang masih berhutang dengan bank. Anak 4 orang hutang tak habis bayar. Lebak semata-mata sebab nak dapat pandangan orang. Adakah selepas kau kahwin pakai 10 khemah tu, pandangan orang kampung kat atas kau berubah? Adakah selepas kau bawa mak andam Hollywood, Bollywood, Buluwood, Melayuwood, selepas kau bawa mak andam artis, mengandam anak engkau menjadi orang yang lebih baik? Selepas buang bedak, buang krim kat muka anak kau, muka macam ratu cantik? Faham tak? Yang berbohong dengan berbohong hidup kat dunia buat apa? Jujur je. Tak ada duit buat kecil. Orang nak cakap apa itu hak orang. Engkau buat besar pun orang cakap. Engkau buat kecil pun orang cakap. Faham? Orang kalau nak pergi kerja kahwin, dorat nak pergi tengok pelamin. Nak tengok bilik pengantin. Ha, sekarang alhamdulillah lah orang buat kat dewan. Mana ada kat dewan ada bilik pengantin? Kalau buat kat rumah, sama lorat. Orang Melaka kata. Nak pergi tengok bilik pengantin. Abang-abang tinggal kat senyap. Orang nak pergi tengok bilik pengantin. Yang kahwin tu dia, bukan kau. Yang kau pergi tengok bilik orang apa hal? Nampak tak? Abang-abang. Satu Islam jaga semua ni. Tak perlu nak tunjuk kat orang atas pelamin. Sebab itu semua tak baru. Semua nak tunjuk-tunjuk. Wah, cantik. Kaya. Pakaian. Oi, bila pakai biasa-biasa. Alah, kesian ni bang ni. Kesian dia saya tengok. Pakai baju Melayu je. Alah, besok anak kita kahwin bang. Janganlah. Besok anak kita kahwin jangan macam ni bang eh. Kita buat besar-besar. Ha, besok anak kau kahwin pakai baju tazin. Ah, ha, pakai baju besi, Rom dan Parsi tu. Abang Akbar, yang penting akad ijab kabul sah. Yang penting dia kahwin. Tertinggal maksiat. Terpinggir zina. Ini tekan. Nak buat besar-besar. Yang si lelaki pun bukan banyak duit nak buat besar-besar. Akhirnya apa berlaku? Zina. Allahu Akbar. Orang balik kat masuk neraka pun menyesal. Ni kat dunia dah menyesal awal-awal. Allahu Akbar. Jadi hidup fokus pada apa Allah kata. Bukan apa manusia kata. Fokus apa Nabi kata. Bukan jiran sebelah kau kata. Kalau ustaz sekalipun, tuan guru sekalipun, dia kata bertentangan, tinggalkan. Bertentangan apa? Kita kena buat majlis. Mana tahu kan, kadang-kadang ada yang ustaz ni kadang-kadang dia glamour lebih. Kita kena buat besar-besar. Kita tak mampu, jangan ikut. Ikut. Cek balik apa Nabi kata. Kadang-kadang kita nak sambut orang apa ustaz-ustaz apa, pencamar-pencamar, apa ustaz-ustaz glamour-glamour, kadang-kadang nak buat sambutan, nak buat macam-macam, habiskan duit ke? Pentas pun nak kat ibu. Pek sistem. Allah. Pelik. Dunia semakin pelik. Ada soalan? Dari Facebook. Ah. Siti Salmiah, Pulau Pinang. Ah. Datang 11 orang tu. Oh, apa Siti Salmiah. Terima kasih. 11 orang eh. Orang perempuan nak tengok kenapa pergi ke katil tu. Orang perempuan nak tengok pokok lah suami dia yang kahwin tu hari. Kod-kod suami kahwin ni. Alahai. Abang Akbar, subhanallah. Kan? Kita kena ubah lah. Kita kena ubah. Kita menjadi sebab mengapa orang gairah nak tunjuk dunia pada manusia. Kita kadang-kadang menjadi sebahagian daripada sikap buruk orang. Kita menjadi sebahagian daripada kerosakan iman orang. Berhati-hati yang sahabat-sahabat, berhati-hati.
Dunia hari ini, kita kena fokus pada iman sekarang. Bumi pelasin dah bergegar. Siapa-siapa faham, dia belajar, dia berguru. Semua ni dah semakin dekat, semakin hampir. Kota Palestin, Masjid Al-Aqsa ditawan, bermakna semakin hampir kota Mekah dan Madinah akan hancur. Eh, tak salah saya. Ini hadis kan? Ustaz Jim ada, Ustaz Jim ada. Minta, apa dia minta tu? Ustaz Jim dekat takbir, nak pada jawab share live. Takbir, Allahu Akbar. Ha, ni Ustaz Jim ni orang hebat. Saya nak bercakap pun malu, ni orang hebat ni. Kan? Ustaz Jim, Hindu dah lama tak jumpa. Mudah-mudahan sihat. Ni Ustaz hebat ni tuan-tuan. Ustaz James ni orang hebat. Kan? Allahu Akbar. Menjadi, kalau tuan-tuan pernah dengar saya kata ada ustaz-ustaz banyak hebat-hebat ni tapi sebenarnya tak ada ilmu rujuk pada beberapa ustaz. Ha, ni Ustaz James salah seorang yang menjadi rujukan. Ni orang hebat ni. Dan saya doakan Ustaz Jim semoga terus ni orang dakwah ni. Ini orang bukan cancalang ni. Yang bercakap ni yang tak ada apa. Dan kita doakan semoga terus berjuang dalam dakwah. Dan datanglah ziarah Ustaz James. Datang Melaka. Ziarah. Marasa. Okey, insya-Allah soalan. Daripada TikTok Nur, saya dimarah sebab datang lambat sebagai pengantin masa tu. Saya stop untuk solat Zuhur. Sedih sangat. Ini dah biasa. Sebab tu susun jadual betul-betul. And kalaulah ada majlis, pastikan sebelum atau selepas Zuhur. Kena check betul-betul. And banyak pengantin tak solat. Banyak pengantin tak solat. Sebab apa? Sebab bersanding sebelum Zuhur. Lepas tu dengan makeup yang tebal tadi tu, tukar baju, nak potong kek. Nampak tak? Lepas tu potong apa lagi? Macam-macam benda dia potong lah. Nampak tak? Ha, ambil gambar pula. Ha, pergi kat pantai. Pergi kat pokok. Kan? Ha, pergi kat kandang kambing. Nampak view. Kan kamera kan canggih. And kandang kambing pun nampak cantik. Eksklusif, klasik. Nampak tak? Jadi semayang tinggal. Dengarlah baik. Bapak pengantin pun sama. Mak pengantin pun sama. Solat wajib. Engkau nak anak engkau kahwin bahagia. Tapi Tuhan yang beri bahagia engkau tinggalkan. Macam. Engkau nak majlis kau diberkati Allah. Tapi Tuhan yang beri berkat tu siapa? Allah. Engkau tinggalkan. Sujudlah tak sampai 5 minit. Kan? Sujudlah pada dia. Pengantin wajib solat doi. Mak bapak pengantin asyik tanda duit semayang. Kau jangan risaulah, rezeki Allah bagi. Ni kan aku tinggal ke tempat depan ni kan 15 minit 20 minit kan orang datang kan tak dapat masuk. Kau kahwinkan anak kau nak duit ke? Kau jual anak ke? Orang datang bagi tak bagi tak apa. Kita nak walimah tu urus. Kita nak jamu orang. Kita nak rai pengantin kita dengan merai orang datang. Orang bagi tak apa. Allahu Akbar. Semayang penting. Stopkan majlis. MC kata contoh. Ha, besok anak aku kahwin aku buatlah. InsyaAllah. Kan? DJ kata. Okey tuan-tuan perempuan. 5 minit lagi. Akan masuk waktu Zuhur. Diminta yang makan tadi itu. Kan? Dipercepatkan insyaAllah. Kerana kita sebentar nanti ada permintaan bapak pengantin. Pak Riz. Anak aku kahwin di situ. Kan? Untuk kita buat solat jemaah sama-sama. Kan? Di depan majlis kita ni telah dibentang canvas. And untuk jemaah lelaki, kita boleh solat jemaah sama-sama ni tuan-tuan perempuan. Untuk perempuan telah dipasang ada tempat ruang untuk solat wanita. InsyaAllah jom kita solat jemaah sama-sama. 5 minit lagi akan masuk laungan azan. Akan berkumandang laungan azan Zuhur. InsyaAllah yang diimamkan oleh bapa pengantin. Yang diimamkan oleh pengantin. Wah, terbaik. Kalau pengantin lelaki kan, akan diimamkan pengantin lelaki. Diimamkan bapa pengantin. Kan? Bau ada krik. Contoh, dewan kita terhad kecil. Tuan-tuan perempuan, di tingkat 4, hotel ini disediakan tempat solat. 5 minit lagi akan masuk waktu Zuhur. Diminta, and jemaah, diminta tetamu yang nak bersembahyang Zuhur boleh naik ke tingkat 4 untuk kita solat jemaah, untuk kita solat berjemaah yang akan diimamkan oleh bapa pengantin.
atau yang akan diimamkan Toki Hotel ni. Bila Toki Hotel ni dia punya anak kahwin. Kan? Contoh, baulah berkat. Baulah majlis nampak grand kerana datangnya malaikat turun beramai-ramai meraihkan majlis ni. Dia bukan sekadar pengantin tutup aurat semata-mata. Solat itu juga penting. Wajib ranking nombor satu. Tutup aurat dah alhamdulillah. Tak bersanding terbaik. Tapi solat tak buat. Ajak jemaah solat sama. Allahu Akbar. Kalau yang duduk dekat-dekat kan. Dia nak balik nak semangat tak masalah. Tapi at least kita buka ruang untuk orang solat jemaah. InsyaAllah. Berapa ramai mak bapak pengantin tak solat. Berapa ramai pengantin tak solat. Berapa banyak adik-beradik pengantin tak solat. Sibuk. Pengantin berias dia pun adik-beradik berias. Nampak tak yang perempuan pakai gencu? Nampak tak? Kan? Nak buang payah. Nanti nak pakai balik leceh. Jadi gadaikan solat demi dunia yang sementar. Nampak tak? Bijak gitu. Gadaikan solat demi nikmat pujian orang. Gadaikan solat demi kecantikan yang sementara. Allahu Akbar. Ini hidup kita. Next. Puan Intan Nafisatun. Lama tak dengar nama Puan Intan Nafisatun. Okay, next. Ada soalan? Nampak tak? Ada, saya pernah baca ke, pernah dengar macam itulah. Ada seorang ni bagi tahu saya. Bukan tak nak semayang Paris, tapi kita dah make up ni. Sekarang, bila nak bersihkan balik, nak make up balik, nak dekat satu jam. Engkau tahu tak? Ketika engkau meninggal besok, jenazah engkau akan dimandikan. Jenazah engkau tu dimandikan tidak akan menggugurkan segala dosa engkau, tahu tak? Yang meninggalkan solat. Jenazah engkau yang dimandikan tu tidak akan menggugurkan kebodohan engkau ketika hidup. Jenazah engkau ketika dimandikan tidak akan menggugurkan kebangangan kau. Faham? Jangan make up itu lebih tinggi darjat dan makamnya daripada Allah SWT yang kau sujud. Cantik tu Allah beri dan Allah boleh taik. Makeup ini menambahkan cantik. Kalau hilang menambah buruk engkau. Apa ada heran? Suami engkau kahwin dengan engkau bukan sebab engkau cantik kan? Dia dah terima engkau dah nikah malam tadi. Engkau makeup ke tak makeup ke dia dah jadi suami isteri. Kau nak paparkan wajah cantik kau pada siapa? Haram nak tunjuk pada orang. Nak taik patan orang supaya nampak pengantin cantik. Ini semua kena betulkan lah. Kan? Mudah-mudahan lah kita mampu buat kan. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan yang bercakap sama. Yang mendengar juga. Sama-sama kita. Allahu Akbar. Kan? Subhanallah. Mudah-mudahan Allah buang ketakutan kita untuk tinggalkan dunia. Mudah-mudahan Allah berjaya. Allah bagi kita keizinan. Allah bagi kita hidayah. Kan? Tergugur perasaan untuk dipuja dan dipuji. Dalam kehidupan yang sementara ini. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan orang-orang yang hidupnya sentiasa dipuji dan diterleka terlena dengan pujian tersebut. Allahu Akbar. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi sebahagian manusia kan yang hidup nak tayangkan apa yang dia ada. Allahu Akbar. Kalau wajah dia cantik, dia nak tayangkan yang dia cantik. Kalau dia handsome, dia nak tayangkan yang dia handsome. Kalau dia pakai kereta sport, dia nak tayangkan kereta sport dia. Kalau dia ada rumah besar, kalau boleh dia nak bawa ke rumah tu pergi office. Tengok video. Tak betul, dia tunjuk video. Rumah ai bawa operate. Tu aku nak badan dia operate. Rumah pun ada operate ni. Air bau bedah. Buat ubah suai nampak ni. Lebih kurang 300 ribu adalah. Orang tak tanya dia rekam. Ni gambar air ni masih kat Mekah dulu. Masih, you pergi Mekah. Air dah pergi 3 kali dah. Kali pertama air sampai. Umur air baru 28 tahun. Air pergi dengan air punya bapa dengan mak. Dulu dah ruah dah. Ni ketika air pergi ni, wah ada cerita lah. Macam dia dapat karamah. Faham tak? Kau dapat semua keuntungan. Semua kebaikan ketika umur kau 25-26 tahun. Masa tu kau belum buat maksiat. Allah uji kau dengan banyak kelebihan. Tiba-tiba bila usia kau dah 40-30, kau nak cerita kau bagus. Apa yang kau dapat kau simpan baik-baik boleh. Apa yang kau dapat yang Allah tunjuk kepada kau tu senyap-senyap dah. Tak payah tunjuk kat orang. Itu tidak menambah baik orang kat atas kau. Takut orang memuji kau jadi leka dan akhirnya gosak iman kita. Penat tau nak bina iman. Next. Daripada level F. Puteri Linda, setuju Pak Aris. Perkara ini terbaik diterapkan. Baru berkat walaupun saya dalam wedding planner. Sedih ini sekarang. Sama-sama Puan pun kena bantu kita tau dalam perjuangan ni. Kita sedang berjuang dalam banyak perkara.
Bila kita lemah, kan, mereka yang membenci Islam akan mengambil 1001 dia ambil kesempatan, tengok satu pasaran yang besar, jual daging katak. Tak cukup bagi aku. Tak cukup kalau hanya sekadar minta maaf. Bagi aku tak cukup. Menteri Agama kena tegas. NGO Islam kena suara. Kepala baris selamba-selamba je jual daging katak. Sentimen orang Islam bukan letak di kaki. Kita telah kongsi banyak benda. Jangan sampai kan, semua benda kan, dipermainkan kita. Sentimen marah sedang ada dalam kehidupan umat Islam, kena batati. Sebab umat Islam sedang terluka. Kenapa? Kerana saudara mara kami sedang terseksa di bumi Palestin. Sebagai besar jiwa kita melonjak nak pergi sana ni. Ni bukan cakap gurau-gurau. Sungguh-sungguh. Kerana isu-isu sensitif kat Malaysia ni, saya cukup risau. Kan? Benda-benda macam ni boleh memanaskan keadaan. Jadi, pasar raya besar ni jangan sekadar. Kan? Jangan besok kau kena boikot macam McDonald's. Ha? Kau jangan sampai begitu. Besok umat Islam kategorikan organisasi-organisasi. Kan? Nak cakap. Faham tak? Sekarang kita hanya sempitkan skop kita kepada apa? Kepada yang apa? Bantu Israel. Realty. Jangan sampai melihat engkau menyokong Israel juga menyebabkan kita boikot. Yang main. Sebab kita nampak ada satu parti menentang solidariti. Kan? Budak sekolah. Kan? Parti ni yang main. Kan? Anak Melayu Islam, semua anak-anak Islam wajib rasa terkesan dengan apa yang berlaku di Palestin. Bangsat. Masa politik, pilihan gaya kau suruh budak sekolah nama mengundi. Kan? Mengundi kau. Faham? Ini benda besar ni. Kan? Engkau hate anak-anak sekolah supaya boleh mengundi. Pilih mana-mana parti. Kau hate mereka dalam kancah politik. Tapi bila berlaku di Palestin, budak sekolah jangan kacau. Kita umat Islam, tegas, jelas, semua anak Islam, daripada kecil sampai besar, wajib rasa sakit, rasa sedih, rasa sebab dengan apa berlaku di Palestin. Sebab tu wajib sebarkan kerakusan bangsa-bangsat ni di bumi Israel Yahudi ni kepada anak bangsa kita. Supaya dia ada perasaan. Nilai bangsa mesti ada. Sudahlah kita ditipu dengan sejarah bodoh dan bohong. Menggambarkan bangsa Melayu bangsa bodoh. Bangsa ketinggalan. Sedangkan kita adalah bangsa antara yang terbaik di dunia. Golongan orientalis. Dihantar ke tanah Melayu. Dihantar ke bumi Melayu. Untuk memberi gambaran Melayu ni bangsa bodoh. Allahu Akbar. Dan kita percaya bangsa kita sangat bodoh. Bangsa kita kekal kat sini tuan-tuan. Datang ombak taufan. Ribut. Mereka bumi. Kita kekal kat sini bertahan. Allahu Akbar. Datang Portugis kita bertahan. Datang Belanda kita bertahan. Datang British kita bertahan. Datang Jepun kita bertahan. Komunis datang kita bertahan. Ini bangsa hebat. Tak pernah lari daripada medan perang. Tak pernah lari daripada kesakitan dan kepayahan. Kita kena terapkan ni. Seperti mana anak bumi Palestin yang bertahan. Bangsa kita juga bertahan, tuan-tuan. Inilah bangsa yang digambar-gambarkan. Disebut-sebut satu bangsa yang hebat. Ya? Bumi Palestin anak tak lari. Anak Melayu juga tak pernah lari daripada medan perang. Ini tak pernah dikabarkan. Tak pernah di... ceritakan anak bangsa kita tak pernah lari. Satu, kita tak nak terlalai dan ternoda. Terleka dengan majlis kita kahwin. Nampak tak? Konsert. Hiburan tak pernah berhenti. Allahu Akbar. Lari daripada perjuangan asal kita. Kita nak kembalikan kepada perjuangan asal kita. Nak terapkan, nak tanam bahawa ini adalah bangsa yang sangat-sangat berjati diri. Maka mereka, anak-anak sekolah. Sepatutnya hari ini saya berada kat Shalam ni. Kan? Untuk satu program solidariti di peringkat sekolah kan. Kan? Saya dijemput untuk bagi talk. Tapi saya tak sempat. Ada banyak program. Bagi pun bapak saya uzur. Saya mesti ada masa setiap hari. Saya menguruskan bapak saya yang sangat uzur. Kan? Jadi memang tak sempat.
Kan? Bukan makna tidak bersama, tapi kita kekal bersama dalam pelbagai bentuk. Kami di masa dengan solat ajaknya, dengan sujudnya, dengan doanya, insya-Allah. Kan Allahu Akbar, kita sendiri akan buat majlis kita. Kan? Dengan cara kita menanam dalam diri setiap pelajar tahfiz agar mencintai agama ini, bukan sekadar menghafal Quran, tapi menterjemahkan Al-Quran itu dalam bentuk akhlak. Itu jihad yang besar. Menterjemahkan Al-Quran itu dalam bentuk adab, itu jihad yang besar. Jangan sampai orang nampak kita busuk dan buruk, sedangkan kita adalah pelajar tahfiz, pelajar pondok, umat Islam. Ini masih nak betulkan. Tanam dan bangkitkan semangat anak presiden dalam kehidupan anak-anak kita. Jangan jadi orang liberal. Jangan jadi seperti orang orientalis yang memisahkan agama dan kehidupan. Kita ni bahaya ni. Kan? Subhanallah. Next. Daripada platform Y, Siti Khadijah. Faris, saya nak tanya. Betulkah kalau seorang itu dah masuk umur 40 tahun, tidak berubah, akan sampai mati tak berubah? Tak juga. Tak. Ada banyak Allah bagi hidayah di penghujung usia dia. Subhanallah. Sebab itu dakwah jalan berterusan. Jangan ada ending. Ada 40 tak semayang, mesti neraka. Jangan. Saya lihat sendiri dalam urusan dakwah. Ada orang dah tua. Saya pernah. Kita buka kelas mengaji. Ada satu nenek tu, rasa saya dah umur 60 lebih lah. Dia datang kelas mengaji, satu huruf pun tak kenal. Satu huruf pun tak kenal. Tapi siapa yang hantar dia pergi mengaji? Allah. Allah hadirkan perasaan, bagi hidayah kat dia. Dia gerakkan diri dia untuk belajar mengaji. Lepas tu dia bagi tahu kami apa. Dia bagi tahu saya apa. Dia kata pak cik kat rumah tak nak belajar. Tapi dia pergi. Nampak tak? Umur 60 lebih. 60 lebih ke 70 macam tu lah. Dah tua dah. Tapi nak mengaji. Belajar dan belajar lah. Dan akhir kita mati dalam keadaan majlis lebih mulia daripada engkau tahu banyak ilmu. Tapi engkau tak manfaatkan dan kau mati dalam keadaan kau tak amalkan ilmu kau. Itu lagi musibah. Kan? Allahu Akbar. Bawa alam next. Daripada platform app Hizul Winchester. Faris, bagi pandangan sikit, bila buat kenduri, buatlah band. Yelah, kadang-kadang orang banyak dah jadi budaya. Dia bukan adat, dia jadi budaya. Dan membudayakan benda macam ni kan. Sebenarnya kalau kita betul-betul nak hidupkan Islam, dia bukan senang. Walaupun jalan dia senang. Satu orang yang paling best apa tahu? Orang tak ada duit nak kahwin. Bila dia kahwin, cukup-cukup je. Dia tak ada duit nak beli, nak bayar band. Tak ada duit nak bayar DJ. Buka pun radio sendiri. Kompang sendiri. Faham tak? Muzik pun muzik kompang. Kadang-kadang orang begini, orang tak ada duit buat majlis besar-besar. Tapi dia paling untung sebab dia tolak banyak unsur maksiat. Kan? Kadang-kadang yang grand-grand ni lah yang banyak maksiat. Jadi nak menjadi sebahagian daripada orang yang menghidupkan agama, kita akan terpinggir. Sesuai, seiring, sejajar dengan hadis Nabi. Islam datang dalam keadaan terasing, dia pergi dalam keadaan terasing, bertuah, beruntung orang yang terasing. Kamu mengasingkan diri kamu dengan kebudayaan yang ada. Kamu akan terasing. Tapi kalau itu yang bagus, kamu buat. Kita tak boleh paksa orang buat, tapi kita mulakan. Kita pakatkan kawan kita yang rapat, jangan buat ni, jangan buat ni. Kawan ikut. Lama-lama jadi satu budaya yang baik. InsyaAllah. Kan, kalau pun kita tak mampu nak sebarkan ke seluruh alam Melayu ini, setidak-tidak kita mulakan, kita lakukan. Memang dah jadi budaya. Hiburan ada sebahagian daripada kehidupan kita. Tapi jangan pastikan hiburan itu tidak melalaikan. Hiburan itu tidak melekakan. Hiburan itu tidak menjauhkan kita dengan Allah SWT. Ada kehiburan macam itu, Pak Riz? Ada perbezaan pendapat kat situ kan, dari sekarang dengan ulama. Kan? Malah kalau nasyid pun ada ulama yang tak setuju. Kan? Kasidah, ada ulama tak setuju. Kan? Tapi kami ada kasidah. Kan? Subhanallah. Sebab jiwa kita nak sedikit hiburan. Dan hiburan tu jangan sampai dia melekakan kita. Melalaikan kita. Melupakan kita dengan tugasan utama kita nak beribadah pada Allah. Nampak tak? Ya. Kalau benar-benar nak ikut jalan Nabi SAW, tuan-tuan. Subhanallah. Kan? Banyak benda yang dah jadi budaya kena tinggalkan. Kan? InsyaAllah lah kita sama-sama perbaiki diri. Yang cakap bukan semestinya lebih baik daripada yang mendengar.
kita sama-sama nak baiki. Sama-sama nak betulkan jalan ni. Mudah-mudahan Allah pandang dan muliakan kita insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad insya-Allah. Tuan-tuan jangan lupa, saya nak menyuruh pada tuan-tuan perempuan semua, kalau tuan-tuan nak bersama dengan saya live, bukanlah band ni, live seminar yang akan berlangsung di Setia City Convention Center Setia Alam 24 dan 12 ni. Eh, 9 lebih daripada sekarang. Dan saya akan berada di sana untuk seminar pagi sampai petang, berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang teknik parenting skill, itu penting. Dan nak mendidik mentarbiah ahli keluarga kita menjadi yang terbaik, anda hadirlah program ni. InsyaAllah, 24 dan 12 ni. InsyaAllah. Dan di TikTok anda ada nama yang saya tunjuk ni, itu adalah nama file saya, Pak Aris Motivasi. Tekan, akan ada nombor telefon kat situ. Hubungi kita. Di YouTube dan juga di Facebook telah dinyatakan nombor telefon, dipinkan kontak kita insyaAllah. And insyaAllah ada website, nak tahu cerita sebenarnya masuk website boleh juga. Ceramah kebapaan, ceramah sebuah kehidupan insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. And untuk menampung perbelanjaan madrasah yang semakin hari tidak pernah meluun, tapi tidak akan mengalih pandangan kami sehingga menitis air mata, menangis, hentak kepala kat dinding ataupun bucu katil. Kita terima dengan reda sebab Allah janji rezeki pasti akan dapat pada orang yang hidupkan agama. Maka kita kena kerja kuat. Kita kena kerja keras. Maka kami ada kandang kambing. Dan kami jual kambing untuk dapat pendapatan. Kalau anda adalah orang yang memang nak guna kambing untuk kekah, untuk majlis kerja kahwin, untuk majlis-majlis tertentu, boleh dapatkan daripada kami harga yang sangat murah insyaAllah. Dan pada itu sama, anda nak menjadi sebahagian daripada mereka yang sedang berjuang untuk agama. Anda nak ada calon dalam keluarga anda yang tercatat sebagai penghafal Quran, insyaAllah kemasukan 2024 ke Madrasah Paris, Madrasah Tafiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah telah dibuka dengan seluas-luasnya. Kalau anda nak and daftarkan anak, anda datang sesi interview yang dibuka Isnin sehingga hari Jumaat atau sampai Sabtu insyaAllah boleh. And anda boleh hadir sesi interview, kalau dapat kita bagi tahu insyaAllah. Ok, saya undur diri, dia masuk zuhur dah. Terima kasih semua. Saya serah pada saudara Safiq untuk menutup majlis ini. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Aris. Terima kasih kepada semua teman-teman, sahabat-sahabat pencinta majlis ilmu pada hari ini kerana sudi bersama dengan Pak Aris untuk sama-sama kita mendengarkan perkongsian yang menarik daripada Pak Aris. Okey, kalau boleh saya tengok di komen ni di TikTok. Tanya Pak Aris di mana? Kita di Bukit Katil Melaka, Madrasah Pak Aris, Madrasah Tafiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah di Bukit Katil Melaka insyaAllah. Untuk maklumat anda yang baru saja berada dalam live ni ataupun dah lama kan, jadi saya ulang balik lah untuk informasi untuk semua. InsyaAllah Pak Aris adalah merupakan seorang pakar perunding ilmu kekeluargaan, pakar karakter yang telah pun berpengalaman hampir 28 tahun dalam bidang motivasi kekeluargaan ini berkaitan dengan isu ibu bapa, anak-anak, ipaduai dan seumpamanya lah. Jadi isu-isu ni lah yang kadang-kadang yang mungkin kita sedang alami tapi kita tak tahu cara-cara nak atasi, macam mana cara teknik-teknik, formula-formula yang boleh kita guna pakai untuk kita bangunkan keluarga kita. Jadi dengan pengalaman inilah Pak Aris bangunkan live seperti ini untuk Pak Aris nak ajak anda semua untuk kita belajar sama-sama, kita fahami sama-sama pentingnya untuk kita selamatkan keluarga kita. Tuan-tuan puan cuba fikir, siapa lagi nak selamatkan keluarga kita kalau bukan kita sebagai ibu bapa. InsyaAllah lah, mudah-mudahan dipermudahkan insyaAllah. Dan untuk perlaman anda, Pak Aris bersiaran langsung daripada hari Isnin hingga hari Sabtu daripada jam 11.30 pagi hingga 1.15 minit petang insyaAllah. Dan anda bolehlah setkan dalam anda punya diary untuk pastikan anda berada di depan anda punya telefon ke ataupun gadget untuk sama-sama kita menonton live bersama dengan Pak Aris insyaAllah. Dan insyaAllah pada 24 Disember ni Pak Aris nak mempelawa anda semua untuk sama-sama kita bertemu dengan Pak Aris secara live pada 24 Disember 2023 hari Ahad daripada jam 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Setia City Convention Center Setia Alam di Negeri Selangor. Apa yang ada dalam program tersebut? InsyaAllah dalam program tersebut kita akan kongsikan ataupun Pak Aris akan kongsikan pelbagai teknik formula ilmu kekeluargaan yang mana mungkin kita terlepas pandang dan ada poin-poin yang kita tak pernah dengar. Maksudnya ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat tapi kita tak ada tempat rujukan untuk kita dapatkan ilmu-ilmu tersebut. Jadi dengan Pak Aris yang ada pengalaman yang Allah pinjamkan ini, jom sama-sama kita hadir, kita belajarlah sama-sama ilmu kekeluargaan. Mudah-mudahan kita pulang selepas hadir pada hari tersebut, kita pulang membawa ilmu yang sangat banyak untuk sama kita bangunkan diri kita dan keluarga kita insyaAllah. Mungkin hadir anda ke program hujung tahun ni tak boleh menjadikan anda seorang yang kaya dengan duit yang berjuta-juta, tapi insyaAllah anda boleh pulang dengan membawa kekayaan ilmu, kejayaan keluarga yang bahagia, dunia akhirat. Itu yang paling
penting sebenarnya. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Dan didoakan juga kepada semua yang berada dalam live ini, sekiranya anda diuji dengan masalah-masalah keluarga, didoakan mudah-mudahan dipermudah segala urusan. Dan insyaAllah sama-samalah kita pakat ramai-ramai untuk sama-sama hadirkan diri kita dan keluarga kita ke seminar keluarga bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember 2023 bertempat di City City Convention Center, City Alam di Negeri Selangor. Cara nak daftar, jika anda menonton di TikTok, ada di profil. Dan jika anda menonton daripada platform F dan Y, dah ada informasi di situ, bolehlah berhubung dengan kami semua insyaAllah. Seterusnya juga, jangan lupa juga untuk support juga jangan lupa untuk support juga TikTok terbaru Pak Aris, iaitu Kambing Bajet Madrasah. Kambing Bajet Madrasah, insyaAllah anda boleh beli satu ekor kambing, dua ekor kambing, tapi semua kambing pun boleh insyaAllah. Untuk perlumbaan anda, kami, dengan setiap penjualan kambing-kambing ni, dapatlah kita gunakan serba sedikit untuk perjalanan ekonomi Madrasah Pak Aris ni, insyaAllah. Dan seterusnya, Pak Aris juga dah buka juga pendaftaran untuk sesi 2024 untuk anak-anak madrasah. Untuk anda daftarkan anak-anak anda ke Madrasah Pak Aris, untuk pelajar lelaki boleh, pelajar perempuan boleh insyaAllah. Madrasah Pak Aris di Bukit Katil, Melaka insyaAllah. Dan kepada anda juga yang ingin memberi sumbangan kepada Madrasah Pak Aris juga boleh berhubung dengan kami. Dan jika anda ingin support juga produk daripada Madrasah Pak Aris, iaitu Pak Aris Coffee, boleh juga berhubung dengan kami insyaAllah. Semua informasi lanjut berkaitan dengan semua program yang telah saya nyatakan tadi, boleh dapatkan kalau di TikTok, di profil. Kalau di platform F dan Y, di kita ada letak link ataupun nombor telefon, insyaAllah boleh berhubung dengan kami insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan. Salam Zuhur. Minta maaf ambil masa anda semua. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ganti balik masa anda semua kerana hadir ke majlis ilmu ini dengan pahala yang berlipat kali ganda, diberikan kemudahan dalam membina keluarga yang bahagia dunia akhirat. Terima kasih. Salam Zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.